ini sudah siaran mabewe ini kita lanjut main dialog tu. Kuingatan ku kita mabewe ini judul si kita cerakan Yoni tentang Ramadan bulan pendidikan. Hana keti ini kita cerakan lagu si ngai cerak ni narasumber tu. Wahana bahwasannya pertama pendidikan ni gereturah arti transformasi kebaikan ni jema plain, tetapi juga kebaikan diri itu arti kita turah berjuang. Turah mempertahankan diri, hana si jerohan diri ini, turah kita jagai ke memang arah indikasi si gara jeroh, hai turah kita taringan. Kenapa ya mama ini sudah resi rumah bayan itu, perasaanku menarik betul, hana si kita cerahkan ini, kenapa ya partisipasi inti hari rumah melalui telepon si arah layar kaca ini kehe, teleponnya kami sian, sehingga sumbang sih pemikiran si arah rumah menjadi lebih guru, menjadi lebih mendalam, hana si kita diskusi ini, kan hana, karena yakinlah, kami bercerak isin juga merupakan ibadah wanulan pasani dan kita mendengar pe siara yumah pe juga menimbulkan bahwa mendengar kebaikan-kebaikan si kita sawah ini menjadi ibadah. Jadi gerak karena pasawa pelin kita menjadi ibadah tetapi juga mengisi jeroh-jeroh juga menyerahkan si jeroh juga merupakan ibadah si memang oya kita dor kita kenal iwani murib tu. Bami ku Pak Jamhir mi Pak Jamhir gah. Mana kang lagu-lagu geh kena kamno arti ketika berbicara ini kan arti sebuah perjuangan ini. Arti sebuah perjuangan ini ke arah hana kali arah tahapan lagu gak kena baca joran apa termasuk ini arah tahapan si turah jegi baik kekuatan diri ente ataupun di luar diri ente mungkin ini berpengaruh mune pak Jamhir ika munengun ini ke arti dari sisi usia ente ngepiantun kurasa kita pasaga numa pemula tu ni ke numa pasal pemula ni pak Joraga kecuali pasal pemula ini kan arti arah sarahana di ilmu mungkin si kita namun ketika kita di kampung ketika sawah ku Banda Aceh ni hari bulan puasa ni di samping definisi imsakna kemudian lapar dan dahaga siwana dari hal-hal si berhubungan apakah interaksi turun jemaat tu atau rumah masyarakat tu juga ini cerita ni Pak Jamhir mungkin Pak Jamhir jadi kita kaitkan orang mana pendidikan Ramadan sebagai bulan pendidikan. Yang pertama sekali, Ramadan ini mendidik kita untuk menjaga. Nah, karena sini awalnya imsak menjaga. Ya. Jadi Ramadan ini adalah menjaga hana. Secara yang kita alami. Pertama menjaga ibadah. Jadi ketika puasa ini rata-rata di antara kita pasti ibadah ini kita jaga. Semiang soboh kita jaga, semiang ruhul, semiang asar, semiang maghrib, sampai semiang terawih. Bahkan semiang terawih kita jaga mian qiyamul lail. Bahkan kita jaga mian waktu sahur. Waktu makan sahur, waktu artinya menjaga ya. Jadi mendidik untuk betul-betul kita disiplin. Jadi Ramadan ini mendidik kita supaya disiplin. Nah, disiplin hana hubungannya rum ibadah. Kemudian Ramadan ini ke kita hubungan rum pendidikan mendidik kebersamaan. Kebersamaan ini kuna. Pertama setiap mangan kita murum-murum. Ika kita hubungkan orang adat gayo, memang kita adat gayo memang dianjurkan untuk mangan gerengok sesereng, yeah. Mangan turah murum-murum dan terbukti ketika kita melaksanakan puasa Indonesia itu tak bangga. Ketika kita puasa sahur otomatis kebersamaan. Hana kita pangan, apakah gulai masin, apakah cecah terong anggur, atau jantar pengat, atau dengki, atau hanau. Makan bersama-sama. Jadi ini kebersamaan. Ternyata kebersamaan itu merupakan keberkahan. Ternyata ke kita kaji berkah ini naruh bangga. Kerasa dari kita kaji berkah mungkin dan lumi. Jadi keberkahan. Jadi dari hari kebersamaan ini akan memunculkan sebuah keberkahan. Dan nyemian ketika berbuka puasa, ketika Allahumma laka sumtu wa bika. Lalu mangan ini ada keberkahan karena bersama-sama. Ya. Ternyata latihan anak menjaga kebersamaan yang merupakan sebuah pendidikan
Arti ini akan memunculkan apa? Ketika orang jemaah meramur-murur, arah kebersamaan, atau mungkin meraber ngumpul-ngumpul, nah ini akan memunculkan anak keberkahan. Keberkahan anak mungkin di bidang-bidang ini, hari kita gerara, hari jemaah arah. Mungkin taham anak proyek, entah bisnis, sekarang kita betih, sunyi bangga. Ini apa? Dimunculkan di mana? Pendidikan keluarga. Berarti ini keluargamu loh, kita munculkan kebersamaan. Nah, arti oh ya juga kita jaga arti kedisiplinan karena ya memang resam edet igayo jadi igayo memang yang murum-murum ya. Apalagi ketika sobat-sobat tong tung 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 tamurnya tamur hana merungu wat tung 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 atau setan magripu tung 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 ya. Bahkan ike ke kanak ger pernah nerah tamur biasa musangka aku nih bangga musangka datang pun itu tamu tung 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 cuman nggak berubah iku karena bergeser yang artinya memang betul-betul Ramadan ini akan hana merupakan bulan hana lagu lingwayan lagu spring Pak Johrayan bahwa bulan pendidikan karena pendidikan wani bulan puasa ini ketika ditularkan ditularkan ke bulan-bulan yang lain ini akan menjadi sebuah nah keling lagu ling Pak Johrana ini merupakan sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Nah, jadi puasa itu adalah bulan pendidikan, mendidik diri ngok disiplin, mendidik keluarga. Karena onehana. Karena salah satu nilai mian wani Ramadan ini, ketika kita betul-betul hana membaca Quran, kan juga kan yeah. Bagian dari Ramadan. Bahwa Al-Quran itu harus dibaca dari awal sampai akhir. Karena ketika kita membaca Al-Quran, pahalai akan berlipat ganda. Ya. Bahkan pahalai lebih hari bulan-bulan selain. Ya. Maka dituntut kita. Nah, dituntut untuk betul-betul menjadikan menjadikan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan. Mama ini saudara siaran Mahbib ini, tetap kami nampin nomor telepon siaran layar kacawa sehingga komunikasi urum kita semakin intens. Hana si kita cerahkan ini, marah mempahatikan kita Mahbib ini, kemudian agar sekedar sebuah diskusi, tetapi ya kena jemaah ilmu bila amalin, kata ajarin bila samarin ke petahan juraga. Arti gerara arti ke kita cerak pelin, gerak kita amalan ilmu si ya kena pakinina. Arti kita turah mengaji kemudian dan seterusnya karena gak kena penceramah sahur Ramadan adalah sahur tarbiyah kan arti bulan pendidikan ini lagu sih gak kena Pak Jamhir nino jadi sebenarnya kita dapatkan iman masyarakat gayu itu masyarakat gayu hari zaman ini mendidik kita kunakal gak kena ikan kual luar gawa sanah pesi kita buatan turah marah murum katihana kati muncul arah istilah sararasa. Sararasa hana ketika pemanganan pe umpamai gule masin tetapi kita nikmati urum-urum ketika dengki pe pungkro kata kita sedap urum-urum ini nggak mau jadi tradisi ini nggak mau jadi fenomena siaran iwan masyarakat tu sehingga menghadapi Ramadan adalah menghadapi hal si paling buruk tapi ada kadang-kadang ikan jema-jemana ni Pak Juraga kita alami ke kita gerpa sahur kadang-kadang gerosa hemurum itu saya kata arti murumah menjadi hal penting tetapi cuma gerpa sahur gerosa hemurum arti ke gerumurumah kan merupakan hukuman iman masyarakat itu arti dedike ke kanak kuna akal ketika sara nasib lah ike pasah kata urum-urum pasah ike gerah kata urum-urum gerah ike jema pasah lihat kita gerah kita nanti murumkan kerupaya ke betai kak ini perasaanku anak pendidikan-pendidikan yang menarik siara iwani masyarakat gayu bahmi Pak Johrana mungkin anak ada pengalaman-pengalaman yang boleh jadi sama, pengalaman yang berbeda kira-kira hana si kita demu ada pengalaman tahun-tahun si puasana sehingga kadang-kadang ini mungkin diterapkan pada anak terseni. Karena kita mendidik ke kanak ini kegerung dengan hal yang ilmu yang mulai dari kosong juga boleh jadi pengalaman itu mengantarkan kita menjadi orang yang lebih berhasil dari kita juga Pak Jara. Oh, kulanjut dikit lanjut ke sini Bang. Jadi ke masalah proses menuju takwana adalah pendidikan mereka. Jadi kemulai kita berlatih, memang itu hari sejak dini berlatih. Ha. Ya. Jadi ke kanak pe, kemungkin umur 4-5 tahun kurasa ngeguk berlatih lah we, menjadi bisa menahan tidak makan dan minum. Artinya betul. Jika kita zaman tengah mungkin kena mainan tu. Bawain pasar kati ururu melapi gitu pe kena kerja. Ika saya ni mungkin karena kekanak ni mungkin tu misalnya kekanak tu misalnya hidup murid ibadah Aceh ni.
kadang hewan sekitar atau pompong bermain ini mungkin alah cuma berada bewe ini. Cuman salah satu fungsi pendidikan yang mau kita terapkan ku ke anak saya ini, misalnya kita print, misalnya ke nak ko terah pasah, kati senang Tuhan kin ko, kati rezeki mudah, umur lanjut segala macam bersedar. Ngepasah we, ngemurum manu, hana istilahnya ngemurum we sahur, murum, mereka meha sahur nume, nume ke dan jajar 10, menjadi tu kayak geringet teh, minta ngemangan, ngeminum ya. Akhirnya kita print, geres sana. Ini pendidikan arti kita memang ika betana. Ika kita geres sengaja mangan dan minum, tidak membatalkan puasa. Walaupun dia ngekorong sekali. Kini lanjut nanya. Makanya kadang jam 12 nggak pasam ya. Kita tanamkan bahwa misalnya, nah ini bukti bahwa lagu ini lah jemaah keadaan jemaah miskin sehari-hari gak pernah mangan. Yeah. Saya jemaah miskin, apakah we miskin harta atau miskin kehidupan ni? Mungkin mangan we ruhul geremangan, soboh pe geremangan. Iu we sempat mangan karena ngewe berbuat baru ada demu mangan. Jadi itai segi pendidikan ni hana. Ini adalah segi pendidikan sosial. Arti we peka terhadap sosiali. Arti ke kita print bahwa lagu ini lah bukti jemaah seger mangan ruhul. Lagu ini lah bukti jemaah semisi ger pernah mangan kru waktu ruhul. Ya. Kemudian wah nilai hana, we merasa sosiali menjadi tinggi. Arti genoya berarti ke jemaah kita engon jemaah germangan. Berarti we ada pendidikan sosial bahwa turah kita berbagi. Ya. Arti we ngerasane betah. Oh berarti lagu ini rasa germangan germinum. Jadi lagu nolak ku jemaah miskin. Arti nilai-nilai pendidikan lagu Noel sekarang ku kekanan surah kita terapkan. Walaupun terkadang we misalnya jam 12 atau jam 1 we loha, yeah. Aja memangan minum we pasamian. Tetapi we arat tarasa tanggung jawab lagu misalnya lagu kadak kumahu senomor 2. Hari mau pernah di jam 5 soboh nyap jam 12 we arat tanggung jawab bahwa aku gerumah mangan. Jadi kita sedar, nah lagu nala memang perasaan di jemaah ke jemaah germangan. Boh, saya ini kok kuna kuat gak? Gerkuat ya, boh hampir setengah satu ngok kau mangan, ngok minum, tapi memang minum, kau pasamian. Arti, hari dari jam, taruhlah setengah jam ya, arah waktu mangan minumi, hari jam satu yang aku berbuka, arah rasa tanggung jawab pemian bahwa, wandiri ini tanggung jawabku kati germangan, minum. Jadi we nilai pendidikan anak pertama, nilai pendidikan pertama we bisa merasakan dan dia we mengendalikan diri bahwa ini adalah kewajiban sebagai muslim atau muslimah untuk berpuasa. Kedua, arah nilai pendidikan sosiali, bisa merasakan bagaimana jemaah seger mangan ruhul, jemaah seger mesin, seger pas mangan. Kemudian nilai selanjutnya bahwa arah nilai rasa tanggung jawab, kemudian arah nilai kejujuran yone. Ah, nilai kejujuran jadi pasan ni mendidik jemaah bu numa ke kanak pelin tetapi termasuk jemaah tua mendidik bahwa manusia itu harus jujur. Pertama, jujur ku diri sendiri, kemudian jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti ke pasan ni arti kena Tuhan asaumuli wa ana ajribi. Pasan ni gerepah ku jemaah lain, pasan ni mutlak kena ku pelin. Hana kati. Karena pasan ni adalah mendidik kejujuran diri ente. Misalnya kalau kita malai gere jujur, buluh ku kamar mandi, degotan wewan kamar mandi, gere negerahan gitu. Sampai mati. Yeah. Kecuali Tuhan, ruh malaikati. Dan ini mendidik kejujuran pribadi. Nah, jadi wantu kejujuran ini, ika misalnya nggak berhasil kita melewati, akati tujuan ini pendidikan pasal ini, ala kum tatakuna. Ketika nguk menguasai diri, nguk peka terhadap sosiali, kemudian peka terhadap ke diri sendiri bahwa aku telah jujur, aku telah bisa mengendalikan diri, kemudian dan aku bertanggung jawab terhadap apa yang aku laksanakan, kemudian we berani memiliki sikap nilai sosial. Arti nguk tulu nilai ini we lanjut ni selama minimal ke 29 lu. Wa selama pasah, insya Allah selanjutnya akan terbiasa. Jadi ika kuprin ulah bisa karena biasa.
Jadi kebiasa kita semiang soboh berjamaah, perasaan itu guru-guru ya tinti ke guru-guru jamaah. Seolah-olah meranen dari musim yang daripada guru berjamaah. Perasaan lagu noya. Begitu juga maghrib atau lain sebagainya, kecuali memang ada sesuatu yang memang yang bisa menghalangi kita untuk berjamaah. Misalnya urang nolok gerumu motor, ada kesibukan sememang gerung kita taringan, kemudian tempat ibadah gib, atau memang ada sesuatu yang membatasi lah untuk kita melaksanakan secara tepat waktu. Dan kemudian apabila orang oke berhasil, kurasa insya Allah akan menjadi kebiasaan yang baik. Karena hana ada kubacawan secara kitab karangan Ahmad bin Muhammad At-Ta'illah. Akne kuna al-a'malu suwarun qa'imatan wa arwahuha wujudu siril fiha. Jadi kene Syekh Ahmad ni wan pasan ni kita terus ikhlas. Ikhlas awe beribadah ikhlas termasuk pasa. Yang merasakan pasa ni regen tu. Teridah bibir kering, mereka mehoya kadang-kadang malak halus. Temunuh le. Oya ciri-ciri jema pasa. Iya. Arti oya gertenggul ketingkari. Secara raga, tetapi secara jiwa adalah ikhlas. Ragana ajiwai adalah ikhlas. Arti keikhlasan ini memang terhari dirinte sebagai ruhni ibadah, ruhni amala adalah keikhlasannya. Sedangkan amalu ada bentuk ciri-ciri jema seanu seberpasal ikhlas semiang. Misalnya kuna semiang, teridah jema semiang bahwa kaimatun. Memang wes sesuk takbiratul ihram kita ingon ya. Tetapi masalah ikhlas atau geri tergantung ruh ni jemaah. Ika memang kehe menyatu antara raga rum jiwa antara badan rum ruh ni akan menjadi sebuah keikhlasan. Dan noya menjadi kupikir menjadi puncak wan dimensi Islam. Karena keikhlasan ini memang ika kita pikir memang payah untuk mencapai kene wujud kene akati kene tuan balasan ikhlasnya adalah surga. Karena memang proses untuk menuju sebuah keikhlasan nah, memiliki perjuangan termasuk anpasa. Lili tantangan nih selama ini kita gak pernah meramangan wintau wintu tiba-tiba awak tu pasal kepingin kita mau wintu sejual apa yang ngucap lengkek perasaan tegar kau selama ini gak pernah kita pangan gorengan perasaan tu sudah pedih gorengan nah. Kan ini adalah tantangan-tantangan dan memang yang harus dilalui oleh jemaah-jemaah seberpuasa. Kecuali akane wan istilah semakin tinggi batang pohon maka akan kencang angin berhembus. Jadi ke kita ni ke jemaah tua semakin ika memang gak terbiasa tidak ada masalah lagi. Ini seterni ke anak masalah hisen ni. Jadi nilai-nilai pendidikan noya memang setelah mamang kita anu adalah ku ke kanak. Arti apakah dari segi hukum kita perintah wajib, kemudian dari segi pelaksanaan ini bahwa harus memang harus lagu noya gerenguk memang pasar memang turah menahan dari lapar dan haus ikan cecerang kope misalnya nak ma ama ine melapi oh ya memang turah lagu noya ikan gerem melapi atau gerahan anu pasar gerali arti memang oh ya adalah kena nabi pe menahan lapar dan dahaga merupakan ciri-ciri orang berpuasa. Cuma ana tujuan nih kena nabi man sama ramadana bil iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi oike sesuai syarat dan ketentuan si ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amama ini saudara saya ramah bewene ku ingatan ku kita bewene judul si kita cerak ini cukup penting ana. Ramadan adalah bulan pendidikan. Ini menjadi pendidikan lagu ke kena Pak Johrana juga, aku kita juga. Apakah kita sebenarnya nggak terdidik? Betul. Arti apakah hari pengalaman hari tengah hami nggak terdidik kita menjadi orang yang berpuasa atau memang kita sekarang menjadi pendidik yang tidak terdidik ku ke kanak ini sehingga akhirnya menjadi rusak pendidikan siaran ini. Bahmia mama ini saudara siaran mampu ini kita sama kesempatan ku berita komersial si malai liwat ini.